Kembali lagi bersama gue, si Meow Awuuu. Kali ini, langsung saja kita akan melanjutkan gameplay Troublemaker Rise Your Gang. Dan di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat, kita lagi memakai karakter yang bernama Budi ya teman-teman. Dan dia baru saja pindah sekolah. Tetapi di sekolah ini teman-teman, hobi banget yang namanya malak dan juga berantem. Untung saja si Budi ini punya basic untuk berantem teman-teman. Dan sekarang yuk langsung saja kita akan melanjutkan bermain game Troublemaker Rise Your Gang yang satu ini ya. Kemarin kalau nggak salah si Bobby kena pukul ya teman-teman oleh anak-anak kelas animasi. Dan kayaknya gua harus kasih paham ke penindas dari kelas animasi nih teman-teman. Kenapa harus balas dendam guys? Kita bukannya boleh berteman nggak sih? Boleh damai-damai aja nggak sih? Tetapi kayaknya di dalam game yang satu ini tidak boleh ya. Dan kita juga bisa belanja kepada Richard. Tetapi duit kita kayaknya sudah habis teman-teman ya. Ya udah nggak apa-apa. Gua beli satu red wine aja teman-teman supaya ada sedikit hil-hilan lah buat gua. Dan juga statusnya nggak ada yang bisa gua tingkatin ya. Gerakan gokil juga belum ada teman-teman. Ya udahlah, let's go. Mari coba kita pergi ke kelas animasi. Kalian tahu nggak kelas animasi ada di mana? Hah? Gua mau nyari nih orang-orang yang mukul Bobby tadi nih. Guys, gua pergi ke kelas animasi. Gua sendiri masih kurang hafal untuk button-buttonnya ya. Jadi kalau misalnya masalah ngapa kagak berhenti datang ke gua dah? Iya tapi nih. Tapi kalau gua diemin takutnya makin ngelunjak nih anak-anak. Oke lah si kalau Bobby begitu. Juga bat lagian. Kagak bisa ribut main nyerang aja. Semoga abis gua kasih pelajaran ke anak-anak ini masalah kelar dah. Ya semoga ya. Ini dan sorry baru juga. Hari kedua gua. Iya, baru hari kedua udah berantem berapa kali? Di mana dah? Itu di depan sana tuh. Lurus aja kali ya. Iya, lurus aja. Iya benar lurus, Deng. Iya, lurus, tenang aja, udah. Jadi teman-teman, kita akan siap-siap untuk berantem dengan mereka. Kita lihat guys seperti apa ya. Buset, disamperin dong kita. Ngapain lu kesini? Aduh. Mau minta uang, Bang. Lah, tiba-tiba datang bocahnya. Belum cukup lihat Bobby gua hajar. Waduh. Mau gua hajar juga lu. Coba aja kalau bisa. Buset, song bener nih bocah. Kemarin gua kalah dari lu, cuma sekarang gak bakal kalah lagi. Keroyok dia aja yuk. Gua sendiri aja sih bisa. Ya udah, gaskan lah. Songong juga nih bocah. Enak kalau disayurin ini mah. Tetapi tetap jaga jarak sama nyanak. Mayan jago soalnya. Kalau soal jago-jagoan mah, pasti lebih jago Bang Alan lah. Orang kayak begini, palingan kalah sama gue. Hah, banyak ngomong. Mau jadi berantem gak? Ih, makin banyak gaya nih. Ya udah yuk. Let's go, teman-teman. Sorry ya, by the way teman-teman. Kalau misalnya ada banyak yang gue ganti-ganti translatannya. Dan juga ada beberapa yang gue sensor ya. Oke, mantap. Sabar-sabar. Jangan lupa teman-teman untuk ngeblok dan juga ambil item. Mantap. Mam. Ayo. Heads. Sabar. Energi. Oke. Hampir aja gua kena teman-teman. Aduh, harusnya gua menghindar tadi. Hati-hati, energi. Mereka berkumpul, guys. Apakah saatnya kita akan melakukan jurus andalan kita? Oke, apakah dia sudah meninggal? Bisa taekwondo ya si Budi ini. Mantap juga, guys. Sabar. Turun. Mundur, maksudnya. Mundur. Finishing move. Tersisa satu lagi. Sini lu. Macem-macem sama gue. Sundulan maut. Kalah kalian bertiga. Mama mini. Itu di seragamnya mereka ditempel-tempelin stiker atau badge itu guys. Kalau lu emang jago, jangan cuma berani lawan anak gua. Alan. Wow.
Dia memakai masker. Mari kita lihat. Topeng. Sejago apa lu anak baru? Iya. Lu mau lihat kehebatan gua, Alan? Baiklah kalau begitu. Saat kita buktikan. Kalahkan kesatria bertopeng. Waduh. Kamen Rider dong. Lu gak perlu nyoba lawan gua. Karena lu udah pasti bakal kalah. Ambil duit dulu. Darah dia tebal juga ya teman-teman. Waduh. Oke, mundur. Energi. Gua harus perhatikan energi terlebih dahulu. Jangan lupa. Be. Aduh, kena. Nice. Ini dia teman-teman. Saatnya kita memukul dia. Oke. Jaga jarak. Energi. Energi. Alot juga dia teman-teman ya. Menarik ini Alan ini. Kamu juga boleh. Hah? Tenang. Energi. Waka-waka. Sabar. Sabar. Et. Mana ini kursi? Kamu tahu itu kursi? Kalau kamu tidak tahu, keterlaluan. Salah pencet gue, guys. Oh, kepake. Migo. What? Kalau berani, jangan pakai sapu, ha? Pakai tangan dong kayak gue, ha? Aduh. Oke, mundur. Kombo. Ayo, mau ngapain? Lu. Nice sekali, ini yang gue tunggu-tunggu ya, teman-teman. Free hit. Et. Mundur. Sabar. Health gua kok udah mau habis kayak begini nih, guys. Oke, kita makan Indomie lagi ya. Ah, curang kamu makan Indomie mulu. Iya dong, kamu aja curang pakai itu, pakai sapu. Hah? Energi miau. Oke, nice. Energi kita sudah penuh. Itu yang gua tunggu, guys. Free hit. Oke. Energi. Lagi? Energi. Jangan terlalu gegabah. Nih, memang kursi. Ya, lihat itu kursi, ha? Cakep. Dan lihat kekuatan gua. Hah. Untung saja kamu ketolong oleh Bell. Capek ya? Iya nih, istirahat dulu kali ya. Nanti baru berantem lagi, boleh? Belum capek juga? Hahaha, gua habisin lo sekarang. Stop, udah. Lah, apa hak lu ngalarang-larang? Bukan berarti lu pacarnya ketua OSIS, lu bisa seenaknya memberhentikan orang ribut. Hah? Lagi pula, berantem di sekolah ini wajar. Bahkan itu budaya kita. Lanjutin aja berantemnya. Paling gua laporin ke Pak Muklis. Kalau lu tetap berantem di jam bel pelajaran udah bunyi. Dih, cupu, gak asik. Ya udahan. Mager banget gua kalau sampai masalah sama Pak Muklis. Ubar. Buset, rame bener. Baru sampai juga. Ada apa ya? Rani, Zainal, ada apa Bob? Kok bisa rame begini pagi-pagi? Itu pipi kau kenapa Bob? Lah iya, pipi lu bengap begitu. Intinya Budi berantem sama anak animasi, terus sama Bang Alan. Hah? Kok bisa? Ada masalah kemarin. Terus Budi mana? Noh, lagi nyari masalah lain. Makasih ya. Malu. Iya, sama-sama. Aduh, ngomong apa lagi ya? Ajak kenalan kali ya. Gue balik ke kelas dulu ya. Ya, dia pergi. Tunggu. Kenapa? Aku belum tahu nama kamu siapa. Astaga, ngapain pakai aku kamu segala sih? Ih, lucu banget pakai aku kamu. Namaku Sofia. Aku bu Budi. Kok gua jadi kayak Bobby ya? Oke, seneng kenalan sama kamu, Bud.
terus aku udah harus masuk kelas. Dadah. Dadah. Kok aku jadi ikutan kok dia jadi ikutan pakai aku kamu ya? Ye. Ah, banyak ngomong. Tadi pas lu lawan Alan gimana hasilnya, Bud? Hah? Hasil apaan? Hah? Berantemnya lah. Seri. Enak aja Seri, gua menang. Be, jago juga kau ternyata. Eh? Fix, lu ikutan turnamen aja, Bud. Kan gua udah bilang, Oga, jangan maksa bet napa. Dah ah, mau tidur dulu gua di kelas. Ikut. Sudah selesai, guys. Mantap. Vlogger, waduh. Mother vlogger, what do you mean, my friend? Bel sekolah bunyi, pulang. Tenggo ya. Begitu teng, pergi, go. Kemana nih anak? Tumben udah cabut duluan. Bangun juga akhirnya, Bud. Emang gue tidur lama ya? Lumayan, jam istirahat aja udah habis. Waduh, si Bobby kemana? Tadi dia mau bangunin lu pas istirahat, cuma katanya lu pules banget. Akhirnya dia inisiatif ke bawah sendirian deh. Tapi kenapa? Sekarang si Bobby di UKS. Loh? Hah? Kok bisa? Kalau gua kasih tahu, pasti mereka bakal berantem lagi. Pasti ada yang gak beres. Bud, tunggu. Gua ikut. Aduh, berantem lagi. Emang kehidupan gua di sekolah ini cuma berantem ya? Bud, tungguin. Oi. Sabar, ambil duit dulu. By the way, apa? Lu dari SMK Negeri 69 ya? Kok lu tahu sih? Dari mana nih orang? Enggak. Hilih, bomul. Hilih enggak tuh? Boong mulu. Bomul. Satu hal yang perlu lu tahu tentang gua, Bud. Mm-hmm. Gua orangnya jago banget kalau urusan dapetin informasi. Jago banget tuh ye. Oke. Okay. Lu pindah ke sini ngapain dah? Kasus. Oh, kasus apa tuh? Berantem? Bukan. Narkoba? Bukan juga. Wah, parah. Pasti kasus ngambilin anak orang ya. Waduh. Canda, Bud. Kan ngetren tuh dari dulu kasus hamil pas masih SMK. Bahkan gak jarang juga yang masih SMP. Emang warga negara kita, di saat orang luar negeri udah bisa bikin robot dari SMP, kita udah bisa bikin anak. Weh, jangan gitu. Ini UKS di mananya dah? Dikit lagi nyampe kok. Jangan bahas begituan. Astaga. Pinggir-pinggir jurang mulu nih. Dark jokes-nya. Oke, kita sampai di UKS sepertinya ya, teman-teman. Kenapa lagi nih si Bobby? Bob, kenapa Bob? Aduh. Jadi gini, Bud. Tadi Bobby turun sendirian ke kantin. Dia dicegat sama Alan dan anak-anak animasi. Terus Bobby digebukin sama Alan di toilet sebelah UKS. Katanya sih, alasan Alan gebukin Bobby karena dia gak terima lu gebukin temen-temennya dia. Gua tahu ini dari Bima sih. Tadi dia gak sengaja lewat toilet dan ngeliatin kejadian. Terus akhirnya Bima suruh nyamperin pesan ini deh ke lu, Bud. Tapi karena tadi lu masih tidur pas jam istirahat, jadinya dia nyampein pesan itu ke gue. Yalah kalau begitu. Jadi gitu ceritanya, Bud. Si Bobby bisa ke di UKS. Aduh, mana sih? Ran, Bud, itu kalian. Duh, mata gua masih burem nih. Sorry, Bud. Fix, bakal berantem lagi nih bocah berdua. Gua harus cari informasi mereka bakal berantem di mana. Gimana guys? Kalau misalnya teman kalian dibegituin, apa yang akan kalian lakukan? Pergi ke kelas animasi. Loh, kok nggak boleh kesini? Nggak pengen berantem lagi sih. Tapi ini udah kelewatan. Amat beraninya sama orang yang gak bisa berantem. Bodoh amat lah. Harus dikasih pelajaran. Waduh. Banyak sensor attack-ok. Hey Richard! Kamu selalu tahu aku butuh kamu ya. Hai Bud. Kalau lu tanya kenapa gue di sini, gue ngibaratin ini sebagai jalur sutranya SMK Cipta Wiyata. Oh gitu kah? Alias hotspotnya siswa-siswa pada lewat. Oh. Investasi gue buat kamera CCTV 360 derajat berarti gak sia-sia. Ini cukup mahal, tapi worth it. Ya, baik. Aslinya sekolah emang udah punya CCTV dan bisa gue gunain sih. Tapi letaknya terlalu terbuka, rawan kalau dirusak sama orang-orang iri.
ataupun orang-orang yang takut kesalahannya terbongkar. Kan kamu bisa malak pakai itu. Nah, kok gue aja kasih ide. Lo mau beli apaan? Aku mau beli yang namanya upgrade-upgradean. Jadi aku mau energi. Jadi teman-teman, sebenarnya gue pengen beli gerakan gokil ini ya. Tapi mending ke status dulu nggak sih guys, supaya kita lebih satset gitu loh, energi bertahan nih ya. Gua tingkatin energi terlebih dahulu, energi pemulihan dan juga energi bertahan. Nah, dengan begitu udah lumayan banget nih guys gua. Oke, ada lagi yang pengen gua tingkatin, yaitu energi menghindar. Nah, biar semuanya level 2 ya. Mantap. Sisa 10.000, kita beli mie goreng aja ya teman-teman, karena mie goreng ini paling murah guys. Menyembuhkan 25 HP, sedangkan kalau misalnya red wine itu 50% HP dengan harga 12.000. Otomatis kalau 25 tambah 25 itu 50, cuma 8.000, sedangkan red wine itu 12.000. Harusnya lebih murah dong. Semakin bagus semakin murah dong, nggak gitu ya? Semakin mahal ya? Ya udah, gue beli deh. Tuh, udah beli 2 ya teman-teman. Selesai. Ayo, sekarang kita samperin mereka. Gimana sih? Ini bisa gue interaksi. Oh, bisa gue interaksi. Tipis kah? Oh, cuma gitu doang interaksinya. Ya udah, nggak apa-apa deh. Ini dia, kelas animasi. Wih, siapa ini? Pulang sekolah, parkiran. Ayo lanjutin duelnya. Marah dia guys, parkiran sekolah. Tunggu apa lagi bang? Ayo kita keroyok nih. Cah pengilatu. Lu emang cuma bisa menang pakai bantuan kacung-kacung lu ya? Wih, diprovokasi gak tuh? Udah, lu pada nonton aja. Biar gua aja yang nyelesain ini. Siap. Lu habis gua ancam bukannya kabur tapi malah gak deket. Berani juga nyali lu. Gua bukan dukun santet. Jadi kalau mau ngajar lu harus dari jarak deket. Ya udah sini. Silahkan gak deket semau. Oke, kita lihat teman-teman. Langsung ke parkiran sekolah kah? Wih, langsung! Baiklah kalau begitu. Alright. Habis si Alan, si kesatria bertopeng. Sini nggak deket sama lu! Waduh. Ambil duit dulu, my friend. Sini lu, deketin. Nih, gua kasih ada hadiah nih. Yes, jatuh lagi dia, guys. Kita curi-curi, guys. Oke. Ini... mau deketin gue? Nih, mamam nih. Oke. Mundur. Loh, kok dia ngebug? Kok dia gak maju lagi? Oke, gue kasih nih. Mamam nih, musi. Et. Mantep. Sini. Kok dia ngebug sih teman-teman? Gak maju-maju lagi? Lu, nah, jatuh lagi dia, mantep. Kombo. Bokap gua. Bokap lu? Waduh. Emang kenapa bokap lu, ha? Et. Menghindar, Miok. Energi. Jangan lupain, game yang satu ini butuh energi, ya. Lu. Energi. Lu. Nah, itu yang gua butuhin, ya. Kalau satu lawan satu seperti ini, teman-teman, tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Et, mama ini. Pukulan lu. Ingatin sama pukulan bokap gua. Oh ya? Cing lu bot. Tadi bilangnya gak ada papanya. Sekarang bilangnya begitu. Nah lo, free hit. Let's go. Mama ini. Et. Mau ngapain lu? Et. Aduh. Kursinya nggak bisa diambil nih teman-teman. Wah. Keren juga kamu memakai kombinasi seperti itu ya. Oke, sebentar. Lihat ini, pukulan maut. Cakep. Waduh, retak. Kok mereka semua kaget. Si Alan pergi begitu saja. Gua yakin sih, ini bakal viral di sosmed sekolah. Sok, gua kasih komisi deh ke si Budi.
Komisi? Komisi apaan? Duit. Gue butuh duit nih buat upgrade. Kenapa lagi kamu but? Dapat achievement lagi guys gua. Oh, udah chapter 5. Cepat sekali saya sudah sampai chapter 5. Turning points. Oh, titik balik. Siap. Mana nih si Budi? Put. Ada, ini kenapa lagi? Ternyata kau peduli. Ah, banyak ngomong. Kenyang gua, Bud. Bentar. Kok Bobby bisa tahu soal gua sama Alan berantem lagi? Bentar, Bob. Tahu dari mana? Dari sosial medianya Rani. Kacau, Bud. Keren banget. Gua gak nyangka, Bud, lu bisa ngalahin Bang Alan. Ikut turnamen aja deh. Kok semuanya bisa pada tahu sih? Congrats, Bud. Video lu berantem sama Bang Alan kemarin viral banget loh di sosmed sekolah. Siapa yang ngerekam? Sudah jelas ketua tercinta dan tercantikmu ini. Dengerin, gue gak mau lu seenak itu main rekam tanpa seizin. Nih komisi buat lu, karena udah bikin engagement akun sosial media gua naik drastis. Understandable. Kalau udah ada uang, oke, okay, dimengerti. Siap. Have a great day. ada yang ribut lagi tuh. Loh, itu Zainal ya? Kayaknya ada sesuatu di luar kelas. Kunaon ya? Nggak tahu. Tapi tadi gue denger kayaknya ada yang nyebut nama Zainal sih. Oh Zainal, anak kelas kita guys. Waduh, gue takut dia dalam masalah. Ayo cek kita ke depan. Ada yang ribut di depan. Loh, tiba-tiba dia di belakang. Cat, meledak banget. Kebiasaan ngagetin. maaf. Gue mau saranin aja sebelum lu ke depan. Mending lu lihat barang-barang gue dulu lah. Lu tahu kan, buat persiapan. Ini bagus tuh, Bud. Oke, tunjukin. Bener. Oke, duit kita ada 121.000. Saran gue sih, lu butuh sesuatu yang powerful, Bud. Apa tuh? Gue pengen ngobrol sama lu, tapi ya bisa lama-lama kalau sekarang, Bud. Lu harus gercep bantuin Zainal. Munggu, tumbas nopo mase. Waduh. Kalau kata wong Jowo. Mau beli apa mase? Aku nggak tahu mau beli apa, Ini aja masih ada. Status juga sebenarnya bisa aku tingkatin ini ya teman-teman, serangan nih penting sekali nih satu serangan. Tetapi serangan gokil juga aku pengen tingkatin. Gimana nih teman-teman? 120.000 kita bisa dapat tendangan dari surga. Ternyata guys, ini tuh ada tulisannya cuma disensor ya teman-teman. Ya, tendangan dari surga ini serangan jauh sih, saya butuh itu. Atau enggak ini nih, Aing Maung. Aing Maung juga bagus sih. Ya. Apa kita kumpulin duit dulu guys? Atau kita tingkatin serangan terlebih dahulu? Mungkin serangan it's a good idea. Boleh deh, kita beli. Masih bisa naik ke level 3 guys. Wadadidaw, mari lanjut. Duit kita habis. Thank you. Kebanyakan main game nih, abang poni lempar piram. Baru aja gua tawatin. Sudah aku bilang jangan pernah ganggu aku kalau aku lagi sarapan mie goreng. Tapi ini kita OSIS. Terus ngomong ama. Songong banget lu ye. Melempar batu ke arah Zainal. Lempar batu. Apa nih? Tahapan kali. Oh wow. Kau kutengok harus dududud. Rupanya ya. Waduh, ada ngamuk nih. Bantuin gue dong. Bud, Bob. Bantuin Zainal tuh, kalau enggak bakal dikeroyok sama OSIS. Siap, ayo Bud. Oke. Lah, emang si Bobby bisa berantem? Waduh, rame ayo, betul rame. Oke. Udah gak sabar gue berantem sama anak-anak OSIS. Udah tahu lu babak belur. Ini lagi mau berantem-beranteman. Gak percaya gue sekarang bisa berantem. Enggak. Iya. Iya, ada kucing itu. Kemarin udah latihan bela diri silat di sosmed.
Udah gua pelajarin semua jurusnya. Iya deh. Pasti siap, udah ahli banget siap. Gua. Gua percaya. Bakal lawan gua. Abis ini lu panggil gua Sifu Bobby ya. Iya. Kalau gua berhasil ngalahin salah satu anak OSIS. Mana ada latihan bela diri di sosmed. Oke. Ayo Bud, buruan. Iya, ini lagi jalan juga sih. Zainal, butuh bantuan gak Zainal? Ambil duit dulu nih guys, item number one gak sih? Yoi, dapat 6.000, lumayan banget buat hililan. Oi, ada apa ini ribut-ribut? Akhirnya aku gak sendirian. Dih, cupu banget pakai bantuan. Ngaca. Tuh kan? Menarik juga nih, ada si Budi, anak baru yang lagi naik daun gara-gara ngalahin Alan. Fix, bakal seru nih. Bud, kalau ada rencana tak buat ngadepin mereka. Ada, jadi gini, kita kan bertiga, nah masing-masing dari kita bakal gua habisin lo. Oi, Bobby. Waduh, Kori digampar sama Kori. Aduh, kau bodoh apa? Bob, lu ngapain sih? Sakit. Aduh, Bob, mending lu mundur dulu deh Bob. Channel, bantuin tuh temen lu, malah bengong aja bawa Bobby ke kelas. Macam betul nih kau Bob. Nah, kali ku tengok. Maaf, semangat muda, itu namanya bodoh. Kecewa banget nih, masa penontonnya udah dikumpulin gak jadi ribut. Tetap jadi kok, kalian semua bisa lawan Budi, ya kan Bud? Lah, kok diprovokasi nih? Mantap, gua gak sabar proyek lu Bud. Pas banget, gua gak sabar mukulin anak baru yang banyak laga kayak lu. Ada-ada aja, tapi gua penasaran juga sih sejago apa OSIS di sini. Ya udah, maju lu semua. Let's go. 1-4. Kalahkan OSIS. Ada beberapa uang juga yang bisa kita ambil ya. Wait. Aduh. Oke. Mereka down guys, mereka down. Gimana nih? Be. Mundur dulu. No, Kroyok. Sabar. Ambil duit dulu. Kroyok kalian, ha? Finishing move. Nice. 1 meninggoy. Oke, kita pilih dulu teman-teman yang darahnya paling dikit ya. Si Kori. Sini kau. Nice. Ada Arab. Energi. Sabar. Ini. Ada Aldo. Sabar. Bukan begini. Ya, kepencet guys. Padahal gak perlu makan mie goreng itu tadi. Kepencet. Gara-gara saya terlalu serius. Nah, udah lawan 1. Nah, sini Rap. Mau lawan gue. Buset dah itu damage. Let's go gak sih? Langsung finishing move. Mantap. Yeay, Budi. Anak baru ini banyak gaya juga ya. Wah, kalau Bang Rico udah ikutan, kelar sih ini. Oh ya? Bang Rico masih kasihan dah sama Budi. Banyak gaya, ngacak. Ini dia guys, ketua OSIS, pacarnya si Sofi. Bisa kali. Battle pertama kita, iya gak sih? Ada duit. Round 1. Budi melawan Rico. Si abang jago. Lu emang harus dikasih pelajaran biar gak songong. Setidaknya gue bukan orang yang lompat dari lantai 2 demi kelihatan keren. Nice. Injek. Banyak juga darahnya dia. Boleh juga kamu. Sini kamu. Kena.
Energi. Jangan lupa energi. Gua ketua OSIS di sini. Tunduk sama gua. Wow. Gua enggak peduli lu siapa. Menghindar. Energi. Sabar. Ambil duit. Lumayan. Guys. Tambah HP dulu enggak sih? Nice. Ini lo. Sakit banget. Buset dah. HP gue. Oke. Silakan coba semau lu. Gua tetap jadi orang yang megang sekolah ini. Nice. Gua juga enggak tertarik. Gua cuma mau pengen mie goreng hidup damai. Gak bisa, Bot. Wait. Aduh, salah lagi gua, guys, pencet. Reflek gua jelek banget dah. Kenapa sih lu enggak mau tunduk sama gua? Lu siapa nyuruh-nyuruh gua? Nah, itu dia teman-teman ya. Apakah kita sudah bisa finishing move atau satu kali teman-teman? Wah, darah kita sama-sama low. Lobot, lu yang trik. Inilah. Sama-sama low nih teman-teman. Inilah kemenangan kita ya. Abang jago. Wuhuu, cakep. Budi, semangat, Bud. Gue yakin lu bisa menang. Yo, bisa, yo. Bacot, lu itu akan permasalahan gue di sekolah ini. Gue pindah kesini pengen damai, bukan pengen ribut lagi. Waduh. Ah, salah lagi kan. Semua ini gara-gara turnamen gue dari SMK Cipta Wiyata. OSIS. Jadi marah semuanya. Berhenti. Wow. Udah napa, woy? Lepasin. Riko, udah. Gua bilang lepasin. Sumia. Jangan berani-berani lo sentuh dia. Lihat tuh si sosokan. Dia itu pacar gua. Lo itu cuma underdog di sini. Gak ada yang bisa lo lakuin. Kalau gitu, mulai detik ini gua nyatain perang ke lo. Buset, waduh. Bener si Budi. Gila ya, padahal baru berapa hari dia di sini? Baru dua. Wah, tiga lah. Kacau sini. Kece juga nih anak. Murid baru, tapi udah berani nantangin pentolannya sekolah ini. Tapi, bisa seri sama Riko itu udah hebat banget loh. Belum ada yang bisa ngalahin Riko selama 2 tahun. Alumni, kalau berantem sama dia aja masih kalah alumninya. Makanya si Riko dihormatin banget sama alumni. Lo ngapa diam aja? Tertarik untuk berantem kah? Beberapa hari kemudian. Oh, jangan bilang dia dari tempat gue yang sebelumnya lagi. Wah, ini dia. Nama game yang sebelumnya ya, teman-teman. Ntar, minum dulu nih. Kebetulan nih. Lagi cutscene. Budi lagi tidur. Ah, tuh ketemu Bobby lagi. Maaf ya, masalah minggu lalu. Aduh, tulisannya di meja. Huh? Bener-bener dah. Ah, oh, hi Bob. Ngapa Bob? Maaf ganggu lu tidur, Bud. Santai aja. Tadi lu ngomong apaan? Oh, tadi gue cuma mau minta maaf aja soal masalah minggu lalu. Gue terlalu semangat pas lu berantem lawan Bang Riko. Tapi jatuhnya malah bikin lu kesel ya. Ya gak apa-apa kok, gue juga minta maaf gara-gara terlalu kasar sama lu. Iya, gue minta maaf pas lu sama Riko mau ribut lagi. Nah, kita gak bantuin pisahin. Aslinya gue udah mau turun ke bawah, cuma Zainal sama Rani ngelarang.
Iya gak apa-apa, pantes kok mereka begitu. Lagian salah gue juga kok, gak mikirin perasaan lu pas ngomong. Teman sejati ya. Gini dong, ngakuin kesalahan ya teman-teman. Mantap, mantap, mantap. Bob, ya Bud? Lu ngerasa ada sesuatu yang kurang atau kelupaan gak sih? Hah, kelupaan apaan? Firasat gue bilang, kayaknya kita kelupaan sesuatu deh. Hari ini pelajaran pertamanya apaan? Bahasa Indonesia, ngere PR kan? Pagi semua, siapin buku ya. Saya cek satu persatu PR kalian minggu ini. Kelupaan. Bob, PR-nya yang mana? Kebut, gue juga lupa. PR-nya yang mana? Asli Bob, gue juga lupa. Samping lu tahu PR yang mana? Lupa. Bud, pada lupa semua. Aduh, gimana nih? Yeay. Rani, mana PR-nya? Ini Bu. Yeay. Kok Rani doang? Oke, Nabila. Ini Bu. Melempar kertas ke arah Zainal. Tulisannya PR-nya yang mana? Melempar kertas balik. Cari kata-kata dalam bahasa Indonesia yang jarang diketahui. Nih Bud, PR-nya Bud. Oke, sekarang kita tinggal cari Mbah Google. Oh. Akhirnya. Ini efek dari Yes. Kamu kenapa, Bob? Enggak, Bu. Cuma bangga aja sama PR yang saya kerjain semalam. Yay. Oh gitu. Kalau gitu coba presentasiin di depan kelas. Aduh. Maju menuliskan di papan tulis dengan bangga. Waduh. 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 Aduh, Bobby ada-ada aja. Jaga image. Gak boleh ketawa. Oke, Bobby. Arti dari kata yang kamu tulis itu apa? Gini, Bu. Itu setelah saya riset di Kamus Besar Indonesia, artinya kacau. Huh? Oh ya, Ibu baru tahu loh. Bagus. Kasih tepuk tangan buat Bobby. Hehehe. Sekarang, kata lain mana? Gimana, Bu? Kok gimana? Kan PR-nya cari 20 kata dalam bahasa Indonesia yang jadi diketahui. Aduh. Ya. Bobby, kok malah diem? Belum ngerjain, Bu, kalau semuanya. Ah, udah ketebak. Ya udah, berarti kamu saya hukum ya. Kamu harus piket hari ini. Piket itu bersih-bersih. Pekerjaan apa ya? Singkatan dari piket ya, guys. Lupa lagi gua. Ayo, siapa lagi yang belum ngerjain? Jujur aja, karena nanti kalau nggak jujur, ketahuan bakal tambahin hukumannya. Udah keluar lu. Udah. Lihat dong. Ogah, takut kena plagiat gue. Saya belum, Bu. Budi. Sama aja kayak bapaknya. Oke, Bud, kamu juga piket hari ini ya? Saya juga belum, Bu. Oh, Zainal juga ya. Zainal, bukannya lu udah ngerjain tadi? Oke, Zainal juga ya. Berdiri. Loh. Loh, Rani. PR-nya udah Ibu cek tadi. Iya, tapi salah saya sebagai ketua lupa ngingetin ke mereka tentang PR-nya. Oke, kalian berempat piket ya. Buat kalian yang lain ngumpulin buku di depan sekarang. Wah, baru kali ini gue punya sahabat sesolid ini. Oke, mereka berempat jadinya ya. Tim inti dari kelas kita. Kelas programmer ya kalau nggak salah. Atau saintis ya. Kok gue jadi lupa. Oke, waktu sudah berlalu. Software engineering, nah itu dia. Programmer lah. Yuk, bersih-bersih. Ngapa lu, Bud? Mager lah, harusnya gua udah di rumah atau nongkrong. Malah piket. Maaf, lagian lu pada solid amat sih. Ntar kalau nggak solid, kau nangis kayak bayi, Bob. Jahat lu. Richard, baru mau pulang juga lu. Oh, si Richard datang lagi. Yoi, nyari-nyari easter egg gue. Kan sekolah ini banyak banget tuh. BTW, kok lu pada tumben amat belum pulang? Ya, sesuai yang lu lihat, kita lagi piket. Cie, rajin amat. Nah, pas banget. Hah? Kenapa, Cat? Lu pada piket, kan? Oh, terus? Nah, lu haus atau lapar nggak? Gua udah nebak nih arahnya kemana. Ah, tipikal Richard. Ada, mulai. Welcome. Bisa belajar terlebih dahulu, guys. Oke, hil-hilan kita. Masih ada red wine, jadi masih aman-aman aja. Terus ini juga sebenarnya bisa gue pakai ya teman-teman. Tapi kita kumpulin aja terlebih dahulu. Ini juga masih ada kecepatan ganda. Nanti aja guys, kita pakai-pakaiin ini ya. Untuk status, gue sebenarnya sudah bisa tingkatin lagi ya guys.
nih nyawa kita atau enggak pulih-pulihannya ini, atau enggak kita beli gerakan gokil kali ini ya guys. Tendangan dari surga itu juga boleh sih. Ya sudah, kita pakai tendangan dari surga. Wede, sudah selesai guys. Boleh deh beli satu. Mi. Nah, mi goreng. Dah, lanjut. Hut. Wait. Ah, gimana kalau gantiin Zainal di turnamen? Hah? Ah, ini gue setuju. Kau dapat 100% restuku, Bud. Aduh, ngapa tiba-tiba dah? Gue gak mau. Lu gak bisa nolak, Bud. Huh? Lah, kenapa? Bentar, nunjukin buku. Maksud? Ini logo geng kita, Bud. Gue udah bikin. Geng yang... Oh, gengnya begini ya, teman-teman. Oh, begini. Geng yang bakal ngewakilin kelas 12 software engineer. Kita turnamen di Rise Your Gang. Gue ngasih nama kita... itu sebutan para kacuk, oke? Okay? Artinya para kekacauan. Oh, I see. Pembuat onar, troublemaker. Kayaknya kayak kita-kita ini. Hah? Aduh. Mana coba lihat, Bob. Nih. Memotret logonya di buku Bobby, oke. Okay. Hah? Ngapain lu, Ran? Bentar. Oke, kelar. Gua bikin post di sosial media pakai foto tadi. Terus captionnya, Budi sudah setuju. Dijebak gua, guys. Aduh, sampai jumpa di turnamen Rise Your Gang. Astaga, mantul. Cakep. Aduh. Kan udah gue bilang berkali-kali, gue gak mau ikutan turnamen. Udah telat, Bud. Maksudnya, kan udah terlanjur basah. Alias secara gak sadar, kau sudah terlanjur ikut turnamen ini. Lah, kau kira kau berantem lawan Alan dan Rico minggu lalu gak bikin masalah di kelas ini? Sama perbuatan... semua perbuatan itu ada konsekuensinya. Dewasa lah dikit. Dah, tugas piket udah kelar. Balik dulu ya, harus kerja aku. Kalau gue bilang gak mau ikutan turnamen, ya gue gak mau ikutan. Titik. Ah, kalau emang gak mau ikutan turnamen, kenapa kau berantem sama Alan dan Rico? Kalau kau gak mau bantuin kita, kenapa kau keluar aja deh? Kenapa kau gak keluar aja dari sekolah ini? Gue pindah ke sekolah ini buat nyari kedamaian. Tapi malah jadi begini. Kalau tahu akhirnya gue bakal berantem-berantem juga. Dari awal gue gak bakal pindah ke sekolah ini. Serah kalau mau ngomong apa. Intinya kau udah terlanjur basah di turnamen ini. Gak peduli kau suka atau enggak. Minggir. Jangan ngalangin aku buat pergi ke tempat kerja. Dikit lagi shift aku soalnya. Dengan kata lain, kalau gak mau bertanggung jawab penuh, kau pengecut ya, Bud. Gue bukan pengecut. Ribut. Sini lo sama gue. Ayo, kira... tau kira aku takut. Zainal, Budi, kenalkan diri kalian. Gak bisa. Ini untuk menentukan siapa wakil dari kelas kita. Lawan Zainal. Let's go. Wajar kah? Item dulu, Zainal. Ya. Tebel juga ya, teman-teman. HP-nya si Zainal ini. Energi. Mantap. Aduh. Sakit loh. Oh iya, lupa ganti guys. Sebentar, gua ganti terlebih dahulu. Kok gak bisa ganti? Gerakan gokil. Gua udah tahan guys, gak bisa diganti. Aduh. Sebentar. Kok sakit banget ya? Ngomong-ngomong, makan dulu. Tanggung jawab dikit lah kok kalau jadi laki. Ya, mau gimana ya? Sabar. Mamam tuh. Oke, sekarang saatnya tendangan dari surga. Boom! Aduh, gak kelihatan lagi teman-teman tendangan dari surganya. Kau ini sembuat cara ribut kau ya. Aduh, salah. Gak jadi pilih. Salah pencet mulu gua dah. Sabar. Nang, ning, nang, nung.
Gua jarinya harus ke tempat yang benar ya. Oke, oke, udah penuh nih. Nice. Sabar, sabar, energi, energi. Eh, gak kena. Nice sekali, itu yang saya butuhkan. Zainal. Lihat nih. Budi. Tendangan dari surga. Oh, asik juga ya teman-teman mempunyai hal-hal seperti itu. Wait, wait, wait. Oke, okay, sabar, sabar, sabar. Nyawa gua juga udah berkurang jauh nih. Nyawa gua, hati-hati. Oke, okay, kali ini kita menang lagi ya teman-teman dari Zainal. Nice. Woo! Cakep, padahal dia mau pergi kerja ya. Udah babak belur duluan. Tuh kan, udah gua bilang, lu lebih jago daripada gue. Zainal, lu kenapa? Kenapa Zainal? Insep inhaler, oke. Kayaknya udah kubilang tadi, udah terlanjur basah. Zainal cabut. Duh, gua nggak ikutan Zainal apa? Duh, gua ikut Zainal apa tetap di sini ya sama Budi ya? Dah temenin Zainal sana, takut kenapa-napa dia. Oke, Bud. Asma ya? Gua nggak mungkin gua cabut dari kelas berantakan ini. Aduh. Baru juga beres-beres ya kan piket. Buset, udah maghrib, harus cepet balik gue. Ntar ketemu hantu lagi. Bud, main yuk. Tuh, bakal berantakan lagi nih kelas. Tapi kali ini bodo amat. Abis ribut, gue langsung mau balik, capek. Waduh, dikeroyok lagi guys. Maju lu semua. Wadadidaw. Nyawa gue, udah tinggal dikit. Sabar, buat tingkatin terlebih dahulu ya teman-teman. Dominasi paraosis. Sabar, sabar, sabar guys. Mengroyok gua, ntar makan dulu nih. Wah. Sabar, sabar, sabar. Gua mau cobain sesuatu ya teman-teman. Mana yang paling banyak? Oh, itu ya paling banyak ya. Ya kita coba. Gerakan. Gokil. Nice. Oke, oke, sabar, sabar, sabar. Duh. Oke, sabar, 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 sabar. Itu dulu tuh. Nah, Arab sudah meninggoy. Udah mau meninggoy gua. Minum dulu, minum dulu. Sabar, sabar, energi, 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 energi. Nih dikeroyok kayak begini, nyebelin juga ya. Sabar guys, sabar guys. Ambil dulu nih item. Ternyata ada item di bawah sini ya. Oke, siapa mau tendangan dari surga? Buset, 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 buset. Bentar. Bentar nih. Ini udah kelewatan kroyoknya. Ini udah kelewatan nih teman-teman kroyoknya. Udah banyak banget. Astaga, gua harus menang loh lawan mereka semua loh. Oke lah kalau begitu. Sepertinya kita harus memakai banyak item di sini ya, teman-teman. Gue juga harus maintain stamina gue. Oke, ambil dulu tuh item. Gak bisa gue gunain sih barang-barang di sini guys. Sabar, sabar, sabar. Ini meja-meja juga ngalangin nih. Maaf nih. Dah, hampir meninggoy dia guys. Oke, satu dulu, satu dulu. Nice. Finishing move. Satu selesai. Hai.
Ada Lutfi, Lutfi. Sabar, sabar, bro. Satu-satu dah, Pak. Jangan keroyok begini, bro. Energi, energi, energi. Sabar, sabar, sabar. Energi, energi. Oke, tendangan dari surga. Itu dia ya. Nice. Duitnya banyak juga teman-teman kalau kita ngalahin mereka nih. Energi, energi, energi. Sabar, 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 sabar. Pemulihan energi terlebih dahulu. Waduh, udah berantakan, berantakan nih. Untung aja gue tangkis tadi guys. Kalau enggak sakit, bet sakit tuh. Nah, Babang Ray, Babang Ray. Ini kau. Sekali lagi, ayo, ayo, dikit lagi tuh. Dikit lagi, nice. Oke, oke, oke. Mundur dulu, mundur dulu. Darah gue tinggal setengah nih guys. Udah gak bisa sembarangan banget ya tadi. Sekarang maksudnya. Ayo, sini, siapa yang mau dapat tendangan dari surga. Oke, kita hajar Aldo terlebih dahulu nih guys. Ini loh. Nice. Energi gua bertambah lagi. Nah, sisa lawan satu sama Upi nih. Ayo sini, Pi. Loh. Koko-koko-koko combo. Akhirnya teman-teman, kita berhasil mengalahkan mereka semua. Woo! Sorry guys, belum terbiasa tadi ya. Satu lawan satu. Mereka keroyokan soalnya. Gua ditendang di. Kalau emang lo semua capek-capek gue bersihin kelas, sekarang kotor lah. Lu pada ngapa ganggu gue mulu dah? Lah, kan yang deklarasiin perang duluan elu, Bun. Oh, oke. Okay. Terus lu mau kita diem aja gitu? Diketawain kita, guys. Harder, Daddy. Lah, masokis dia. Gue ngajak perangnya ke Rico. Terus ngapa curut-curutnya malah pernah datang? A king doesn't chase the peasants. Oh, wow. A king takes on kings. Kayak lu itu, literally cuma underdog, Bud. Nggak pantas buat lawan Rico. Siap. Gua udah cukup kesel karena harus bersihin kelas lagi. Sekarang malah ketemu bunga basah kentut. Wah, okay. Kasihkan gua main game yang ini, guys. Nggak taunya udah mau sejam. Guys, kembali lagi bersama Rani dalam episode lain di Achikiwir Achikidao. Jadi pada video kali ini... kebiasaan banget ya. Tiap recording pasti ada aja. Iya Budi, ngapa? Gua lagi recording nih. Bisa ntaran aja gak sih? Jadwal gua buat upload konten udah ngaret banget gara-gara ngerjain PR mulu. Kalau lu mah... Gimana caranya gua ikut turnamen? Wah. Akhirnya si Budi mau ikut turnamen. 3 bulan kemudian, buset jauh betul. Rise your gang. Oke, oke, oke. Hai, selamat datang kembali di acara kelahiran kita pada awal bulan Oktober ini. Acara yang diselenggarakan setelah UTS. Acara yang sakral, mendebarkan, menegangkan, dan pastinya mohon apalagi selain turnamen Rise Your Gang 2018. Sebelum kita mulai lebih lanjut, kita pengen ngucapin terima kasih banget ke kelas 12 Software Engineering karena atas kreativitas mereka, sekarang semua kelas udah ada logonya. Woohoo! Oke, okay, tanpa berlama-lama lagi, kita bakalan memperkenalkan setiap peserta dari turnamen Raise Your Gang tahun ini. Yang pertama, dari kelas Animation Engineering. Bang Alan sama anak-anak animasi kemana? Kok nggak ikut? Bang Alan hilang kemana tahu? Kayaknya kelas animasi gak ikutan tahun ini. Kok gak ngabarin panitia ya? Yah, sayang banget. Ya udah deh. Oke, peserta turnamen kita selanjutnya adalah Classical Engineering dengan nama geng The Yellow Jackets. Bang Louis merupakan perwakilan dari kelas Mechanical Engineering dan juga ketua dari The Yellow Jackets. Julukannya adalah Louis the Madman. Dia sebelumnya pernah mengikuti turnamen tahun lalu. Namun,
hanya berhasil sampai ke tahap semifinal. Hingga okay. akhirnya Bang Luis mengorbankan kelulusannya dari SMK Cipta Wiyata demi mengikuti kembali turnamen Race Your Geek ini. Selanjutnya adalah kelas Carpenter Engineering dengan nama geng The Mad Dogs. Kelas ini diwakilkan oleh Bang Udin dengan julukan Udin the Clean Bolt. Dia juga merupakan ketua dari The Mad Dogs. Alasan mereka untuk membuka bajunya adalah untuk memamerkan otot-ototnya. Gimana caranya punya otot kayak gitu, Bang? 100 kali push up, 100 kali sit up, dan lari 10 km per hari. Pantesan telat mulu loh. Oke, okay, untuk selanjutnya peserta turnamen One kita yang man, lain ya? Berasal dari Saitama. Kelas Network Engineering dengan nama geng Muteki no Saikyo. Perwakilan dari kelas Network Engineering adalah Bang Gian dengan julukan Gian the Tickball. Dia juga merupakan ketua dari Muteki no Saikyo loh. Kita semua udah pasti tahu lah ya tentang Bang Gian. Karena di turnamen tahun lalu dia ngegantiin posisi abangnya yang sakit parah dan bahkan lolos hingga tahap final. Wah, nama gengnya pakai bahasa Jepang. Bang, apakah Anda wibu? Tentu saja, karena wibu adalah kelas terkuat. Gue deh, Sasageo! Turnamen kita yang terakhir pada tahun ini berasal dari kelas software engineering dengan nama geng Para Kacu. Kelas software engineering ini akan diwakilkan oleh Budi yang merupakan murid baru di SMK Cipta Wiyata. Dan kita cuma punya informasi itu aja sih. Budi ini cukup misterius ya kayaknya. Itu Budi yang ngalahin Bang Alan kan ya? Iya, yang kemarin juga partai sama Bang Rico. Mereka semua akan bertanding dalam turnamen ini untuk memperebutkan posisi menjadi generasi OSIS selanjutnya. Sekarang mari kita undi siapa yang akan bertanding terlebih dahulu. Siap! Match perdana dari turnamen Race Your Gang 2018 adalah... Luis melawan Budi! Wow! Baiklah kalau begitu. Guys... Guys, ini lanjut nih. Seta, Bob. Hah? Naon. Lu yakin gak mau gantiin Budi di turnamen? Emang ada imbalan apaan? Gue jajanin deh. Boleh tuh, gue ikut patungan deh. Menatap dengan tajam. Enggak, makasih tawarannya. Berikan jempol bubu Budi aja. Kenapa, Bud? Tumben si Richard gak nongol, biasanya ada dia. Uwu? Uwu gak tuh? Aku dicariin sama Bang Budi. Nongol-nongol bikin jijik. Bercanda, Min. Silakan, Bud. Mau beli apa? What you buy? Cie, nyariin. Iya nih. Ingat, boros aja. Gak usah nabung. Lu kan mau turnamen. Iya. Kalau kata anak yang suka pakai bahasa kentut, namanya self reward. Yoi, self reward berkedok boros. Nah itu sensor ya, sensor tuh. Tapi gak apa-apa, selama mereka belinya di gua. Silakan Bud, mau beli apa? Ya, bentar, lagi milih-milih nih. Kayaknya gua mau beli yang untuk energi-energi ini ya temen-temen. Karena ini penting buat gue. Tambahin lagi energinya, sip. Terus pemulihan energi boleh nambahin. Energi serangan boleh deh. Dan juga ini ya teman-teman, mantap. Barang kita beli satu nih goreng. Nice, sudah selesai teman-teman. Lanjut. Tapi teman-temanku sekalian, sebelum kita melanjutkan untuk melawan Luis, kita akhirin game The Yellow. Troublemaker Rise Your Gang sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih banyak buat kalian semua dan nonton video kali ini. Dan nanti kita akan bertemu lagi di next video. Bye bye. Sorry, belum. Nah, pau.